Saat Musiala kembalikan sistem permainan indah Jerman, bintang baru Euro bersinar. 19 tahun sudah begini, Musiala kembalikan era jaya Jerman. Sempat down permainan Jerman di beberapa tahun terakhir, kini sedikit demi sedikit Jerman kembali ke puncak kejayaan setelah melakukan regenerasi. Musiala jadi awal kebangkitan Jerman dengan bermain apik di klub dan saat ini telah bermetamorfosis menjadi pemain muda yang berbahaya. Musiala berhasil memenuhi ekspektasi rakyat Jerman. Timnas Jerman berhasil menumbangkan Hungaria di Euro 2024. Berikut catatan menarik dari pertandingan ini. Jerman berhadapan dengan Hungaria di pertandingan kedua grup A pada Rabu 19 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bertanding di MHP Arena, Diemenschaf menang dengan skor 2-0. Jerman unggul dahulu berkat gol Jamal Musiala di babak pertama. Sementara Ilkay Gundogan mengunci kemenangan Jerman di babak kedua. Berkat hasil ini, timnas Jerman memastikan diri lolos ke babak 16 besar Euro 2024 dari grup A dengan 6 poin. Sementara Hungaria harus terdampar di dasar klasemen grup A. Dengan hasil ini, taktis Jamal Musiala sukses membuat rekor baru di kompetisi Euro tahun ini. Pasalnya, berusia 21 tahun dan 114 hari, Jamal Musiala menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 2 pertandingan penyisihan grup pertama suatu negara di 1 Euro. Sementara itu, ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 2 pertandingan pertama Jerman di ajang Euro sejak Mario Gomez di Euro 2012. Dan pemain 20 tahun itu berhasil mengembalikan kepercayaan diri skuad Jerman yang saat Piala Dunia lalu mereka tak mampu berbuat banyak. Melawan Hungaria, Musiala menjadi bentuk sempurnanya. Permainan elegan kelas dunia menandakan bintang Jerman ini bersinar di Euro. Gol Musiala terjadi dengan begitu emosional. Berkat gol Musiala, Jerman semakin pede bermain dan menatap babak selanjutnya. Dan dengan aksinya ini, Musiala membuat para legenda Jerman bertepuk tangan atas aksi yang ia peragakan malam tadi. Michael Ballack yang melihat aksi Musiala juga kagum dengan perkembangan yang telah diperlihatkan timnas Jerman di Euro kali ini. Saya harap Jerman bisa mengembalikan nasib setelah Piala Dunia tak bermain bagus. Karena di sini ada peluang dengan geliat pemain muda yang bermain cukup bagus, ucap Ballack kepada wartawan. Bahkan komentator pertandingan berteriak untuk gol Musiala, serta membuat gemuruh di stadion yang dipenuhi pendukung Der Panzer.